anggota, kalau kemudian itu memang apa namanya bisa berguna, baik ya, bisa saja. Tapi kita lihat dulu lah gimana di lapangannya, apakah kemudian itu kan perlu hal yang memang di lapangannya itu perlu ada dukungan politik, bukan hanya keinginan politik, tapi ada dukungan politik yang memang nanti akan berguna bagi masyarakat. Mbak Puan, sedikit kalau soal hak angket, sejauh ini sudah ada pergerakan belum yang Mbak Puan terima informasinya? Mbak Puan, karena ini di partai di koalisi kubah, mungkin gak ada ini yang dilakukan untuk ada aturannya di MD3 dan katanya kalau kemudian harus menunjukkan ini masuk ada 2 fraksi, ada kemudian oleh 25 orang, kalau kemudian itu memang sudah ada pimpinan, tentu saja akan menunggu bagaimana sampai sekarang juga. Jadi ya kita lihat yang paling juga itu kalau memang itu merupakan anggota DPR yang terbaik untuk dilakukan bagi bangsa, ya boleh saja, tapi kan belum ada. Download Tribun.